Ya, halo guys, jumpa lagi di channel ini Miniatur Bis dan Truk Banjarnegara. Nah, kali ini guys, ini aku mau review miniatur truk skala 1 banding 10 guys. Ini ukurannya gede banget. Untuk bahannya terbuat dari kayu guys ya. Bisa kalian lihat dari TV atau dari HP ya. Seperti ini bentuknya. Ya, ini pesanannya orang luar negeri guys. Pesanannya orang Taiwan. Ini sengaja pesan jauh-jauh ke saya gitu ya. Tapi nanti bayarnya transfer ya. Ya. Ya, kita langsung aja review speknya guys. Untuk speknya ini, speknya full spek ya. Ini bisa jungkit seperti ini. Ini kabinnya itu bisa jungkit-jungkit seperti ini. Kemudian ini juga bisa buka-bukaan guys seperti ini. Wah, keren sekali guys. Kemudian untuk ukurannya sendiri, ini panjangnya sekitar 60 cm guys ya. Jadi cukup gede ya guys ya. Ya, boys banget. Nah, sekarang lebih seperti ini guys. Ini baru aja selesai dicat dan sekarang lagi dijemur. Nanti habis ini langsung di clear guys biar awet stikernya. Ya, untuk pesanan seperti ini nanti kalian bisa langsung WA. Nomor WA-nya ada di deskripsi video di bawah ini guys ya. Untuk bagian belakangnya ini juga bisa dibuka tutup ya. Cuma ini masih basah catnya, nggak berani. Nah, kalau ini untuk pesanannya ini manut sama konsumen ya. Jadi ini dikasih fotonya anaknya ini, Hilal Abiu ini. Ini nama anaknya nih Hilal Abiu ya. Bekerja dengan hati untuk si buah hati ya. Sampingnya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini bayi juga masih biru karena habis ngecat tadi ya. Kemudian sebelah sini juga bisa dibuka nih. Jadi bisa dibuka semuanya, kiri sama kanan. Dan interiornya juga ada, setirnya dan lain-lain. Ya, tetap lagi. Ini juga bisa oleng. Ini juga bisa oleng nih guys ya. Tapi ini masih di atas ya, belum kering banget. Jadi nggak berani ngolengin ya. Untuk lampunya juga ini juga udah pakai lampu full ya guys ya. Ya, sekian lah guys reviewku hari ini tentang miniatur truk Canter Boys skala 1 banding 10 karoseri Malang Raya Dor Sumawe ya. Ya, kalau kalian suka kalian bisa klik like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.